Sebab tu dalam hidup Nabi suruh kita banyak bergaul dengan orang miskin dan anak yatim, supaya hati kita bersih, supaya hati kita belajar. Tak payah jadi miskin. Islam tak suruh kita miskin pun. Tapi dalam hidup ni kita kena banyak cari orang miskin, anak yatim. Anak-anak selalu tanya, "Ayah, apa tu kaya?" Kawan saya kata, "Pistol saya lagi murah daripada pistol dia. Bapak dia orang kaya ya, ayah." Kan? Tak nak. Kaya ni, kalau kita ada satu roti, kita ada tiga adik-beradik, kita boleh kongsi. Tapi kalau kita ada satu almari roti, simpan almari sampai busuk, tak nak bagi orang makan, itu miskin. Kaya ni jalan tepi jalan, tengok orang miskin, nangis, air mata mengalir. Saya selalu jumpa orang kaya begitu. Orang kaya bang, dia tengok budak-budak tepi jalan, nangis. Saya cerita begini, baru cakap, orang kaya-kaya tu semua nangis. Itu orang kaya. Dia dengar tu nangis, dia tak tahan dengar. Saya tanya dia, minta pendapat, dia dah nangis dah bang. Dia nangis kuat-kuat, sebab dia kaya kat sini. Dia kaya kat sini. Tapi kalau kita kaya tengok orang miskin, wah ini semua pemalas, tak guna, tak ada, bodoh, tak pandai, ini semua isyak dadah, mati esok. Itu tak kaya. Itu belum kaya. Memang ada isyak dadah. Dia bodoh, dia tak pandai, dia tak kerja. Tapi kita yang pandai, yang cerdik, yang berilmu, kita yang hebat, banyak belajar ni, apa kita buat untuk bantu dia? Kita dakwah dia, kita bantu dia, kita bimbing dia, kita bawa dia dekat dengan Allah. Jadi kaya tu apa sebenarnya? Dulu kita makan sepinggan, makan dengan mak, mak ada kat sebelah. Tak cukup, satu keluarga makan sepinggan. Kita makan oleh mak. Sekarang kita makan daripada sini sampai belakang, hidang makan. Kambing atas meja. Kambing tu kangkang atas meja, seram juga kan? Tiga ekor, peha besar-besar atas meja. Nasi satu meja tu, nasi Arab bertabur atas meja. Tapi mak kita dah tak ada. Mana lagi best makan mak? Dulu sepinggan dengan mak, tauk pun tak ada. Sekarang makan satu meja, mak tu dah tak ada. Jadi apa sebenarnya kaya bang? Ya, kaya ni abang kakak, bila kita belajar mensyukuri apa yang kita miliki dalam hidup, dan kita terima apa yang terjadi.